selesai melakukan puasa, mengadakan sholat tarawih, sedekah, zakat dan yang lainnya, ketika mereka bertemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Tidak memastikan amal mereka diterima, tidak, tapi mereka berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Mengenai harus perhatikan, jangan kita menganggap bahwa amal kita sudah pasti diterima. Ya, seperti orang-orang yang menaikkan ibadah haji, sudah taruh haji, dianggap bahwa sudah pasti diterima amalnya haji, pak haji. Sholat nggak disebut pak sholat, zakat nggak disebut pak zakat. Sama dia keluarkan juga sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dan dia mengerjakan sholat. Sama juga ibadah haji, umroh, sholat, zakat, sama. Kenapa ini pakai haji, ini nggak pakai sholat, nggak pakai zakat? Soal haji kita serahkan kepada Allah, mudah diterima oleh Allah. Tapi jangan kita berbangga bahwa kita sudah haji atau umrah atau yang lainnya. Kita mohon selalu kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Taala. Orang yang beriman itu hatinya apa? Wa qulubuhum wajilatun, hatinya takut, ingin amal-amalnya diterima oleh Allah. Dia takut tidak diterima.